Hari ini aku, Lani, mau membagikan review produk. So, buat kalian yang penasaran, stay tune ya! Oke guys, saat ini aku mau review produk dari The Body Shop. Ini dia guys, produk-produk yang mau aku review kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Nah, teman-teman, aku punya produk dari The Body Shop. Nah, produk-produk ini sangat recommended banget buat kalian untuk perawatan tubuh dan juga rambut. Nah, aku mau kasih review masing-masing dari produk yang ada di dalam case ini. Yang pertama adalah body butter. Ini ya guys, ini body butter. Ini sangat bagus untuk kulit tubuh kalian ya, dipakai setelah mandi. Nah, aku suka dengan aroma ini guys. Karena apa? Aromanya aroma strawberry. Ini dia guys, kayak begini ya kemasannya nih. Nah, teksturnya itu sangat lembut guys ya. Wangi banget guys. Nah, butter yang aku punya ini berukuran 48 gram ya. Yang ini aku suka pakai ini guys, di saat malam hari sebelum aku tidur. Bener-bener ini melembutkan banget, juga memberikan perlindungan pada kulit kita ya. Wah, harum banget guys. Dan selanjutnya adalah shampoo. Ini guys, kayak gini. Seperti ini ya guys. Nah, ukurannya ini 60 ml. Ya, 60 ml. Shampoo ini sangat bagus untuk rambut kita yang kering ya. Wangi banget guys, bener-bener wangi dan aroma strawberry kesukaan aku. Selain perawatan untuk rambut kering, ini juga memberikan hasil yang sangat lembut di rambut guys. Selanjutnya adalah conditionernya. Ini guys, sama ukurannya 60 ml. Ini sangat recommended banget dan sangat wangi tentunya ya guys. Wangi banget guys. Ini juga untuk melembutkan rambut kita setelah keramas, dan pastinya sangat wangi dan wanginya tahan lama guys. Selanjutnya adalah shower gel. Ini guys, ini 60 ml. Dan guys, ini benar-benar wangi, lembut,
membuat kulit kalian menjadi cerah karena ini mengandung stroberi dan juga sangat wangi guys. Dia busanya banyak sekali guys. Nah, kita kalau mandi pasti ya kita suka yang berbusa-busa guys. Dan ini sangat tahan lama aromanya di tubuh kita guys setelah kita mandi. Selanjutnya adalah hand cream dari The Body Shop Strawberry. Ini guys, hand creamnya ya. Ini ukuran 30 ml. Oh, aku suka banget ini dan ini sangat recommended banget buat kalian guys. Karena apa? Ini super wangi dan juga lembut kayak gini ya. Aku suka pakai ini saat aku bepergian guys. Kita lihat ya. Nih, teksturnya super lembut guys. Nih. Sangat cepat menyerap di kulit dan lembut banget guys. Dan pastinya wangi strawberry kesukaan aku. Ini sangat cocok digunakan saat aktivitas kalian di dalam ruangan ber-AC. Karena teman-teman, di saat kita beraktivitas di dalam ruangan ber-AC, tentunya kulit kita menjadi kering guys. Dan saran aku, kalian harus memakai ini setiap hari agar supaya kulit kalian lembab, lembut, dan tidak kering. Oke guys, ini adalah packaging mini dari The Body Shop yang strawberry. Kalian bisa beli ini di gerai-gerai The Body Shop yang ada di kota kalian. Nah teman-teman, satu paketan ini berkisar 391.000 guys. Dan kalian saat membeli satu paket ini, kalian bisa mendapatkan pouch cantik ini guys. So, buat kalian yang mau merawat kulit dan suka dengan aroma strawberry, kalian jangan ragu untuk beli ini ya guys. Aku suka banget dengan produk dari The Body Shop karena benar-benar recommended banget. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like dan komen video aku. Teman-teman, terima kasih ya untuk selalu mendukung aku. Semoga teman-teman suka dengan video-video yang aku bagikan. So, sampai ketemu lagi ya di video-video aku selanjutnya. Dah teman-teman. Hey.